Jadi benar Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill Pamulang Tangerang Selatan. Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Terkait kasusnya kasus apa ya Pak ya? Bisa diperjelas mungkin Pak? Jadi terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada tiga hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya silakan bisa bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tadi kan Bapak sampaikan ini penggeledahannya mulai dari pukul 15 lebih gitu Pak ya. Apakah penangkapannya dilakukan pukul 15, kurang lebih pukul 15. Dan saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan ya. Rekan-rekan tahu, Petamburan. Kalau untuk Munarmannya sendiri, apakah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya? Apakah masih ada di rumahnya yang bersangkutan Pak? Ya, tadi informasi ke saya di dalam proses dibawa...